Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasallallahu wa sallim wa barik wa amin wa ta'ala. Hadirin muslimin dan hadirat mukminin rahimakumullah. Bapak-bapak beserta ahmuddin musalla mulmudai rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini saya masih ingin membahas dan meneruskan pelajaran pada malam Selasa, malam Rabu yang lalu terkait masalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita tahu keimanan itu menurut beberapa ulama itu dibagi menjadi 5 tingkatan. Jadi bahwasanya iman itu dibagi ke dalam 5 tingkatan. Oleh para ulama dijelaskan iman kita itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Bahkan kalau cabangnya iman itu ada 70 cabang, 76 cabang. Paling tinggi tingkat keimanan itu adalah man qala la ilaha illallah. Orang yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling rendahnya adalah kasyiful dzurri anil dzalik. Ada duri, ada paku di jalanan, diambil, dibuang ke tempat yang aman. Sehingga orang yang lewat kalau pakai mobil, pakai motor, bannya enggak meletus. Kalau jalan kaki enggak luka, itu termasuk daripada iman. Paling rendah iman. Jadi jangan salah. Jadi kalau ngambil paku di jalanan itu termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya iman itu punya tingkatan. Iman itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu adalah iman taqlid. Iman orang yang tidak punya dalil, ya. Imannya orang yang tidak punya dalil. Kita ditanya, Bapak, Allah itu ada apa enggak? Jawabannya, ada. Dalilnya mana? Enggak tahu. Ayatnya mana yang menjadikan bahwasanya yang menyatakan Allah itu ada? Enggak tahu. Maka bahwasanya iman yang seperti itu adalah imannya orang takdir. Orang yang imannya ikut-ikutan. Orang yang imannya boleh saya katakan sebagai imannya orang yang diwarisi keimanannya. Bapaknya Islam, ya anaknya juga Islam. Kakeknya Muslim beriman, maka anaknya beriman, cucunya juga beriman. Jadi imannya iman waris. Iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang tuanya. Sehingga kan iman yang penting. Tapi kalau ditanya dalil, enggak tahu. Sekarang tanya, ada enggak malaikat? Beriman sama malaikat? Beriman. Yakin enggak malaikat ada? Yakin. Dalilnya mana malaikat itu ada? Enggak tahu. Percaya enggak kepada Nabi dan Rasul yang 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya percaya. Mana dalil Al-Qur'an dan dalil akhlinya bahwasanya Nabi dan Rasul itu ada? Enggak tahu. Berarti iman kita masih iman mutaqlid. Imannya orang-orang yang tidak punya dalil. Jadi nanti kita ada iman ya. Nanti pagi. Yang kedua, iman ilmin. Imannya orang-orang yang berilmu. Dari kabar ngaji, ngaji. Yang tadinya gak pernah ngaji atau gak ada pengajian, di musola ada pengajian. Ngaji sedikit-sedikit, memahami Al-Quran dan hadis sedikit-sedikit. Gak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak masuk surganya cepetan. Ya, maka sabda Rasulullah ini harus dipahami. Mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Orang yang kalau mau dijadikan orang baik, dijadikan orang baik, bukan jadi orang baik.
Allah kalau mau menjadikan orang itu menjadi orang baik, kita harus jadi orang baik. Yufaqihu fiddin, dikasih sedikit pengalaman agama, enggak banyak. Sholat dikasih ilmunya sedikit, sedekah dikasih ilmunya sedikit, sehingga sholatnya sedikit, sedekahnya. Sedekahnya? Apa kalau sedekah 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 20.000, 1.000, ya boleh yang mana? Mendingan 2.000, 1.000, udah gitu. Mendingan kalau lecek koinan habis rok kemarin. Orang yang masuk sholat begitu, yufaqihu fiddin, dikasih sedikit pemahaman agama. Yang dikasih sedikit pemahaman agama itu lewat pengajian. Jadi mohon maaf, ini sandal yang sungguh itu kaya ya. Pandangan saya mirip-mirip. Seperti kalau orang pada umumnya itu meramal gitu, tapi kejadian. Meramal tapi kejadian itu apa namanya? Apa? Meramal tapi jadi terjadi itu apa namanya? Apa ya? Ya meramal lah gitu ya. Rasulullah itu meramal. Mayuri juga lukir. Orang yang mau dijadikan jadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yufaqihu, jadi dikasih sedikit pemahaman agama. Maka orang-orang Jakarta di akhir-akhir zaman kalau ngaji ya bisa seminggu. Satu minggu sekali. Apa ya? Bagus. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, Minggu ngaji. Baru sama anjing kan? Ya ngaji sedikit-sedikit kan? Nah, seminggu sekali, gak apa-apa yang penting ngaji. Ada? Bolos kan gitu. Kan gitu ya, Boy. Itu tapi mah ciri-cirinya orang-orang beriman akhir zaman. Maka orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang dikasih sedikit aja pemahaman agama. Gak banyak, sedikit. Jangan disangka kiai-kiai, ustaz-ustaz, apa yang terbaik ya saya. Banyak pemahaman agama itu gak sedikit. Saya semakin banyak membaca, semakin banyak mengetahui hadis, mengetahui fikih dan sebagainya, saya kira semakin sedikit yang saya paham. Kalah sama orang-orang yang punya WhatsApp sekarang. Ya mohon maaf ya, yang baca-baca WhatsApp itu. Kalah saya sama baca orang-orang ilmu apa dia terbuka di WhatsApp. Saya tanya, hebat benar itu riwayat hadisnya. Hebat benar itu maksudnya dari mana? Share. Dia bagi sama orang. Saya kira boleh ngaji itu yang begitu hebatnya. Nah, makanya. Kadang-kadang hebat di WhatsApp, ngajinya. Mendingan yang sedikit pemahaman agamanya, tapi ngaji. Orang-orang kayak orang tua kita dulu tuh Pak. Ya, orang-orang tua kita dulu itu saya kira gak pintar-pintar amat itu orang-orang tua ya. Oke, Pak. Orang tua kita tuh gak paham-paham. Kalau sholat, habis sholat, maghrib biasanya kalau gak ada pengajian duduk di depan musola, di depan masjid sambil ngobrol, sambil tertawa, ngadu bako, biasanya kan gitu ya. Itu orang tua dulu kita sholatnya tepat waktu, gak pernah gak berjamaah. Pagi kalau yang petani berangkat 7, habis sarapan kan tidak bersuha. Nanti jam 11 sudah pulang, tanya kok jam 11 pulang udah bersih-bersih, mau sholat dulu, habis dulu makan siang, soma lah bahasanya gitu ya, setelah sholat makan, habis itu kemarin terlambat lagi, nanti sebelum asar pulang lagi. Orang-orang tua dulu itu tepat waktu, orang-orang tua dulu itu syariatnya dipakai. Ketika ditanya, dari mana itu ngaji kayak begitu? Dari guru. Kata siapa? Katanya. Tapi dialami, diajarin, dipergunakan, diamalkan. Kalau sekarang orang-orang rebutan nanya dalil. Mana dalilnya? Tuh, sahih apa enggak? Sahih. Alhamdulillah, udah bilang sahih ada yang mati. Nanya dalil, nanya kesahihan dalil, setelah dinyatakan sahih dalilnya tidak dikerjakan. Anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang. Makanya iman orang tua dulu beda sama orang tua. Maaf ya, Pak. Maaf. Orang-orang dulu baca bismillah bisa kembang. Bisa tahan lapar. Kalau orang sekarang bismillah kalau makan nasi padang ya lapar. Orang tua dulu jadi cintai Pak sama anak saya sama bapak saya. Bapak saya itu punya kakek, punya bapak namanya Ahli. Andu punya bapak namanya Mungin. Mungin punya bapak namanya Subi. Subi
Berarti siapa? Bapak saya punya bapak, punya bapak, punya bapak, buyut saya. Buyut Subi namanya. Kalau sana lagi Sunda di Sukabumi namanya Bapung itu namanya. Bapung Subi. Bapung Subi itu orangnya tepat waktu kalau sholat. Karena dia membuka, dia ngasih masjid pertama di Sukabumi. Ini buka masjid pertama, ngajar ngaji pertama itu Bapung Subi. Bapung Subi. Beliau itu katanya dagang arit, dagang sendok semen, kayak gitu-gitu, dagang capit, apa itu namanya dagang itu dulu. Jadi itu perkakasnya di tempat, dagang pisau dan sebagainya. Itu dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu, berangkatnya itu sampai ke pasar ikan dagang. Dua yang itu, sampai ke pasar ikan. Tapi kalau maghrib, sholat, sholat maghribnya ada di Sukabumi. Ini Pelabuhan Ratu. Ya, gue ya. Saya bilang bagaimana ceritanya? Oh, gak usah ini. Orang-orang tua dulu baca bismillah bisa lari cepat. Orang tua dulu baca alhamdulillah bisa tambah. Bahkan yang namanya orang tua itu orang tidak makan sama 10 hari itu biasa-biasa. Gak makan 10 hari itu biasa-biasa. Dan saya lihat apa yang dia baca katanya bismillah saja bisa kenyang. ibadah dimasukin ke neraka. Ada orang kagak ibadah dimasukin
berjamaah ya kadang-kadang. Kalau nggak jumatan hidup itu gelap. Kok dimasukin ke dalam surga? Sedangkan ada orang yang jamaah tiap hari, baca Quran tiap hari, yang taat kepada-Mu ya Allah, kok dimasukin ke dalam surga? Jadi dalam neraka, gimana dia? Kata Allah, itu namanya jahil. Allah masukin ke surga siapa saja boleh, memasukin siapa saja ke neraka boleh. Itu kuasa, kuasa ibu. Itu namanya hak prerogatif Allah Subhanahu. Sama kayak apa namanya pengadil. Pengadil itu bisa saja memutuskan salah kepada orang yang benar, bisa juga memutuskan benar kepada orang yang salah. Namanya Allah juga begitu. Contoh lagi, api panas. Membakar atau tidak? Ada gak api yang membakar, tidak membakar? Ada, atas persoalannya di situ. Atas maunya Allah. Apinya siapa? Apinya Nabi Ibrahim. Dibakar 40 hari. Ibrahim dibakar 40 hari. Enggak mati, enggak panas, enggak bosan. Kul ya narukuni bandar wasalaman ala Ibrahim. Selamat atas Nabi Ibrahim mana fokus. Enggak mati. Itu namanya jais. Jaisnya Allah itu boleh melakukan, boleh. Ada orang 80 tahun kafir, di 80 plus 1 hari kok dia beriman, habis beriman dia dicabut nyawanya, masuk Islam, masuk surga, boleh. Ada orang 220 tahun beribadah tanpa maksiat sedikit pun, di 220 tahun plus 1 hari dia bermaksiat sampai menanggal keimanan, masuk ke neraka, silakan saja. Itu milik Allah Subhanahu. Itu namanya jaiz. Jadi 20 tambah 20, 20 wajib, 20 mustahil. 40 tambah jaisnya 1 berarti 41. Lalu sifat wajibnya Rasul. Sifat wajib itu sifat yang boleh ada, harus ada, 4. Sifat wajib Rasul 4. Siddiq, amanah, tabligh, qonaah 4. Mustahilnya kalau wajibnya 4 berarti mustahilnya 4. Mustahilnya 4. 4 tambah 4 8. Sifat jaisnya 1. Apa sifat jaisnya Rasul itu? A'radul basyariyah. Nabi itu punya sifat kemanusiaan. Lapar, makan, haus, minum, capek, ngantuk, tidur. Kan gitu ya. Kawin terus Nabi Muhammad. Jadi jangan sok-sokan kok saya enggak mau kawin. Kenapa enggak mau kawin? Biar saya mau ibadah terus. Rasul kawin. Sombong. Udah gitu puasa setiap hari puasa sampai kurus. Kenapa emang kurus? Saya biar ketemu Allah, biar dapat ridho Allah. Hei, Nabi Muhammad orang paling banyak puasanya kalau lapar bukan Nabi Muhammad itu. Jangan sholat dulu, bentar-bentar di masjid, bentar-bentar di musola, bentar-bentar di masjid, bentar-bentar di musola, gak ada kerjaan. Ini saya maksa waktu dulu ada sahabat Rasulullah SAW, maaf ya, ada sahabat Rasulullah disebutnya kamamun masjid, burung darahnya masjid. Kalau di Arab kan burung darah, kalau di sini mah burung peking. Ya burung peking, kalau di Turki apa? Burung peking ya. Kalau belum kredit tuh nggak bisa mengurung burung peking. Burung peking gue ya, yang suka disawah burung peking. Pampers itu panjaitanannya. Ada orang disebut sama Rasulullah hamamul masjid, burung darahnya. Kenapa disebut burung darah masjid? Karena kalau Rasulullah melihat dia lagi di masjid. Sampai satu waktu Rasulullah marah. Ya Rasulullah, ini sempat kata Rasulullah, kamu sholat lagi di masjid lagi di musola terus. Apa kata Rasulullah? Emang kamu gak kerja? Enggak ya Rasulullah, saya memang maunya menerangkan diri kepada Rasulullah. Apakah kamu tidak tahu kalau saya Muhammad orang yang paling banyak pikir kepada Allah, orang yang paling banyak puasa kepada Allah, orang yang paling banyak sholatnya kepada Allah. Kalaupun saya sholat
kalaupun saya puasa, kalaupun saya berzikir kepada Allah, baca Quran kepada Allah SWT, saya tetap kerja, saya tetap berdagang, saya tetap datangi istri. Pulang dari masjid, usir. Om Agus kalau di sini terus usir. Karena ngapain masjid sholat kerja? Ajaran kita ini, ajaran Rasulullah SAW, jangan disepelekan, suruh kerja. Apa kata Rasulullah SAW? Saya memang orang yang semua ibadah, tapi tidak boleh mengantarkan nasib dunia kita. Apa kata Rasulullah? Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu ratakan nasibmu di dunia. Kamu harus kerja. Ini kadang-kadang orang Islam bayangnya ngomong-ngomongnya kepada Allah SWT, takutnya kepada Allah. Saya mah beriman kepada Allah, jadi berusaha kerja, ngapain kerja di bank, banyak haram, banyak riba, kerja-kerja, pokoknya Allah nanti masuk di sini. Enggak, kerja dulu. Wadatan sanasi baka minan, jangan kamu lupakan urusan dunia. Karena banyak orang yang ibadahnya khusyuk karena punya dunia. Tapi banyak orang yang kelihatannya gak punya dunia, berharapnya kepada Allah, tapi ibadahnya gak khusyuk. Satu waktu ada cerita begini, Pak. Anak murid ngaji sama mufti, sama orang yang paling dekat sama Allah, mendekat diri kepada Allah. Nama gurunya namanya Syekh Hasan As-Sabi. Syekh Hasan Al-Tajri ini sarungnya aja lusuh, kumuh, jelek. Jadi anti dia kalau pakai perhiasan, kemewahan, gak punya mobil, gak punya motor, kalau ngaji jalan kaki. Sangat dekat dengan Allah SWT. Di hari-harinya ngajar ngaji, hari-harinya. Satu waktu muridnya dipanggil, sini. Kamu nanti ngaji ya sama orang namanya Sambasu. Dia sufi, dia orang yang paling hebat, bahkan ilmunya lebih tinggi daripada saya. Pergi sana lagi ke sana, sama Asal Basri. Pergi, nyantri sama Asal Basri. Kalau dia punya Imam Syabiri, Syabiri itu miskin terkenal. Menjauh dunia, dikasih duit gak mau. Si Syabiri, Mas Syabiri, kasih duit gak mau. Om Agus kasih duit gak mau. Jadi tahu dari mana aja itu. Kasih duit nggak mau? Coba yang itu. Ada kiai khutbah, ustaz khutbah di Jakarta, nggak diomosin. Besok dipanggil lagi mau nggak? Datang lagi nggak kira-kira? Nggak. Nggak. Munduk. Ustaz, kenapa ustaz? Kok nggak datang lagi sih mau? Mana yang ada omosin? Saya punya guru bantu. Maksudnya mau kan lima kali. Saya nanti. Ini cerita unik banget. Diundang kiai, saya mau ngawin putri saya. Mau ngawin putri saya. Bisa nggak kira-kira jenengan yang ngawin? Kata bangun, sedikit lihat jam tanggalnya. Lihat, oh kosong, saya datang. Datang dari Rembang, ujung Jawa Tengah sana. Yang undang itu orang Banten. Satunya orang Banten. Mobil. Gak ada pesawat disana. Pake sarung, BHS. Kalau saya kan, kalau mau pindah apa ya sarung saya? Sampir 10 ribu. Kadang-kadang gajah, kadang-kadang sama rendah. Itu cuma 60 ribu. 60 ribu. BHS, 2 juta setengah. Satu BHS, 2 kodi, sapir. Iya, pake tiap hari. Habis dipakai, gak boleh pakai lagi. Dibuang. Kalau kan disodakoin. Kita disodakoin dari Allah. Disodakoin. Gak pernah dipakai lagi. Jadi baju yang pernah dia pakai, gak pernah dipakai lagi. Sekali loh. Biar komandan juga tetap aja kalau baju. Kalau saya bisa dipakai langsung dibuang, kan gak mungkin atur siapa itu. Pasti tetap aja dipakai lagi. Ada lagi waktunya. Habis itu dipakai lagi. Dia lihat tim, 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 dia lihat tim
Syekh, saya disuruh ngaji di sana. Ternyata yang saya lihat seorang guru mursyid thariqah yang Anda bilang lebih alim, lebih utama dari Anda, ternyata beliau ini adalah bukan orang yang sesuai dengan kualifikasi Islam. Orangnya hobi poya-poya. Kalau dulu zaman itu ada handphone, mungkin iPhone 15 dia pakai, mungkin Z Fold 5 gitu ya. Itu pasalnya begitu ya. Kalau pakai jam, nggak mau dia pakai jam. Pakai jamnya Rolex, pakai jam Rolex tuh. Sorbannya kasmir, ada yang gitu. Saking wah luar biasa. Kata dia, coba kamu tanya alasannya. Coba alasan tanya sama dia. Kira-kira kenapa dia mau seperti itu? Jadi saya disuruh ngaji. Kata kiai saya, Ahmad As-Sadili, orang paling miskin, orang yang paling berilmu, kok dia menganggap Anda lebih alim, lebih berilmu dan lebih sungguh daripada saya, daripada guru saya. Kata selesai. Benar, saya lebih sungguh. Kenapa? Ketika saya takbir, karena saya wajah mu'min, ketika Allahu Akbar, saya gak pernah mikirin besok makan apa. Saya gak pernah mikirin besok saya pakai baju apa. Udah, itu udah tersedia. Duitnya udah banyak juga. Tapi menurut kamu, ketika Allahu Akbar dia bilang, besok masih makan apa enggak ya? Saking masih makan, saking gak ada aja. Jadi penting orang kaya. Nah aja orang miskin. Pentingnya jalan raya. Dagang yang benar, kerja yang benar. Jangan kayak sahabat Rasulullah yang diomelin sama sudah semua. Orang ceger tuh harus jadi ada yang anggota, ada yang guru, jadi jenderal. Di rumah Buddha ada jenderal, keren ya. Pengajian guru Buddha yang ngaji siapa? Jenderal Bapak Karang bin Jamal. Amin. Amin, itu harus. Siapa yang ngaji? Itu biasa. Tapi kalau jenderal, jenderalnya ngaji. Masa kita gak ngaji? Malu apa enggak? Malu apa enggak? Kok jenderal aja ngaji? Kan begitu ya, kok. Makanya harus kaya. Harus kaya. Harus kaya. Nah, itu orang-orang yang itu namanya iman wajib. Jadi kalau orang masuk surga itu minimal tingkatan imannya mengenai hafal aqidah 15 ya, 4 tambah 4, 8 tambah 1, amalul basyariyah 9, 4, ya 4 tambah 4, 8, tambah 1, 9 ini 41 tambah 9 50, aqidah 50 apa? Nanti saya tulisin, saya tahu baru gak hafal itu. Apa lo enggak? Waduh. Kita apa lagi? Wa ali baiti rasul, dan harus tahu keluarganya Rasul. Istrinya Rasul yang 11 itu hafal apa enggak? Enggak. Apa? Istrinya Rasulullah yang 11 hafal apa enggak? Enggak. Apa? Udah terimanya. Ini masuk surga palingan emperan enggak. Kalau masuk, itu enggak kalau enggak masuk. Anaknya Rasul apa? Anaknya? Delapan juga. Anaknya Rasul ada berapa? Lima. Ada yang delapan, ada yang lima, ada lagi yang enam. Ada yang tujuh. Berapa? Tujuh. Berapa anak Rasul? Tujuh. Tujuh. Satu, dua, Qasim. Tiga. Satu Abdullah, kedua Qasim, ketiga Ibrahim, keempat Zainab, kelima Ruqayyah, keenam Umi Kultsum, ketujuh Fatimah. Ya doang. Di sini aku sudah tak apa. Jadi itu dasar keimanan. Pak Tamang ya, Pak Tamang. Dulu mah waktu saya masih kecil, waktu usia saya 6-7 tahun, ngaji kan sama Juru Khalil, yang diajarin itu. Allah wujud idan bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi. Terus sampai habis itu ya. Bahkan gak kurang kita di madrasah diajarin kayak gitu. Di masjid sebelum komat, agarnya sebelum komat, bacanya Allah wujud kan gitu ya. Selawatannya, selawatannya Allah wujud gitu. Biar kita
walaupun beriman nyaris tidak bisa masuk surga. Menurut ulama-ulama tahu bahwa hampir tidak bisa masuk dalam surga, tapi sebenarnya ini kalau beriman pasti masuk surga. Nah kalau mau imannya aman, kalau mau masuk surga jadi aman, harus imannya iman ilmu, harus punya ilmu. Punya ilmu itu apa? Hafal 50 akhir terus hafal itu plus istrinya Rasul plus anak-anaknya Rasul. Alhamdulillah perlu hafal. Bapak ngambil ini tidak perlu. Yang perlu hafal itu anaknya Rasul. Dari mulai Sayyidina, dari mulai Tausin Abdullah Yohim, Sayyidina Bukhoyim, Bukhusul, Fahim. Istrinya mulai Siti Khadijah sampai yang terakhir adalah Siti Aisyah. Terus apa itu sudah? Coba ingat enggak istrinya? Satu, Mari, dua, Sofia, ketiga, Zainab, ada anaknya Zainab, bapak, Sauda, kelima, Bukhoy, Bukhoya, keenam, Maimun, Maimuna, berapa? Sembilan, Ais, sepuluh, Salah, Umusalam, ke-11, Maria, Kim, Binti, yang kayak begini mau masuk surga. Ada mau jangankan istrinya Rasul, istri sendiri aja kadang-kadang. Nah, selanjutnya yang nomor 3 namanya iman mu'ayyanin. Tingkatan ketiga, imannya orang yang mengetahui Allah, di hatinya ada Allah. Dan mereka orang-orang yang iman tingkatan ketiga disebut iyanin ini adalah hatinya selalu merasa diawasi sama Allah. Ini orang hebat ya, lagi mancing merasa dilihatin sama Allah. Lagi kerja. Datangnya harusnya jam 7, dia datang jam 8. Pulangnya harusnya jam 4, dia datang pulangnya jam 3. Itu kalau orang iman mu'ayyan enggak akan terjadi. Datangnya jam 7, pasti pulangnya jam 4. Enggak mungkin lebih datangnya atau kurang pulangnya. Kenapa? Merasa dirinya diintai orang untuk mukhobar. Mukhobar itu hatinya dilihat oleh Allah. Ini namanya ainul yakin. Ainul yakin. Ini kalau saya ibaratkan, saya gambarkan gini. Bapak mau main ke rumah saya. Mau ketemu sama saya. Bapak udah melihat motor 2 ada, sendal ada. Yang sebiasa saya pakai itu sendal ada, motor ada. Oh berarti Ustaz ada di rumah. Udah ketemu apa belum? Belum. Tapi sudah ada dalil, sudah ada bukti, sudah ada tanda bahwasanya itu saya ada di rumah. Begitu, itu namanya ainul yakin. Belum lihat. Nah baru tingkatan keempat namanya iman haqqin, yaitu ru'yatullah ta'ala bi qalbi. Orang-orang yang imannya keempat ini setelah ngaji nih Pak, namanya imanu haqqin. Imannya orang yang melihat Allah dengan hatinya. Tingkatan ini tingkatan ahli ma'rifat kepada Allah. Jadi dia udah melihat Allah tuh, tapi di dalam hati belum face to face. Contohnya bagaimana? Kalau tadi iman yang nomor 3 iyanin itu dia naik mau ketemu saya melihat ada sepeda motornya 2 ada berarti ada sendalnya. Terus dia ngetok itu tak tok. Assalamualaikum. Belum dijawab tapi di dalam rumah ada ada yang dendeng. Berarti tambah yakin bahwasanya di situ ada ustaz, ada saya. Maka itulah disebut namanya hakul yakin. Hakul? Nah, hakul yakin. Oh, berarti ada yang ustaz ini udah ada
Nah, orang itu sudah bisa melihat Allah, tapi hatinya sudah ketemu dengan Allah. Maaf ya Pak, tingkat ini kita gak pernah nyampe. Lalu gak pernah nyampe, gak pernah nyampe. Iman ini gak pernah nyampe. Kenapa? Karena kalau sudah emal hakil royatullah ta'ala di kondi, maka orang tersebut gak kenal manusia. Gak kenal sama sifat kemanusiaan. Gak bisa bergaul sama manusia. Maka dalam tradisi orang soleh, Ahlussunnah wal Jamaah, ada orang yang disebut jahadah atau wali jahadah. Jahadah itu apa? Dia gak bisa komunikasi sama manusia. Komunikasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh. Saya punya bus, punya putra, ini jahadah ini. Kiainya namanya Nabi Mahubang. Mbak Mbak ini putra pertamanya Mbak Meo. Putra pertamanya Mbak Meo ini punya anak namanya adalah Mustafa. Ada Mustafa. Mustafa itu kenal jadah. Jadah itu gak ingat orang. Jadi kumul ingatnya Allah saja. Zikir kepada Allah saja. Jangan manusia duit aja gak kenal. Kalau lama-lama di sini ada yang kenal duit. Yang merah gak nyampe. Yang merah apa? Mungkin kalau yang oren gak ada yang oren itu. Yang ada kuning. Kalau yang biru 50. Kalau itu apa itu ya? 8 detik. Berarti bapak mau gak jaga. Dan usulnya ini jaga. Satu waktu saya pernah. Itu pernah cerita beran Pak Komandan. Kalau sudah waktu malah usia itu bawa saya ngomong begini, mas, kancangnya aku mas, ngomong apa, makan mau jadi, naga jaya itu pecel ayam juga, pecel ayam yang dari Lamongan itu namanya naga jaya, di sini sebenarnya naga jaya, ada lele, ada ayam, ada bunga, gitu, makanya sebut ada bebek, namanya naga. Sebutnya makanan Abu Jaya Lamongan gitu ya, orang Lamongan. Ayo mas makan. Gus, jenengan gak ada kartu tambatan. Kalau saya mau mungkin, Gus, Pak jenengan punya uang apa enggak? Kata dia, tenang gue, tenang. Gak ada gue. Ini aku dibuka, belum kayak apa namanya. Dari kantongnya. Tuh, ini. Ada sih lihat 100.000, 5.000 sama 2.000. Oh, ya Allah. Ada, Gus, aman. Dan gue. Gue pokoknya cintanya sama lu. Tidak ada ruang untuk membenci. Gak ada itu. Ada ulama namanya Jabir bin Hayyan al-Asim. Penemu al-Jabir. Jabir bin Hayyan al-Asim. Penemu al-Jabir. Beliau ini hebat. Menemui penemu atom, nikel dan lain sebagainya. Wah, satu waktu beliau ini gak pernah ada. Hatinya itu gak pernah ada sifat yang namanya sifat benci. Semua sama orang itu cinta. Mencintai Allah semua. Melihat manusia seperti melihat Allah. Yang salah ini Pak. Melihat manusia seperti melihat Allah. Karena manusia itu ciptaan Allah. Sama seperti Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu. Rabi'atul Adawiyah itu luar biasa. Tapi jangan jauh. Ini imannya Pak. Robiah Adawiyah, apa namanya? Ya, sambil tidak ikan beliau ini berziarah makbarnya Rasul, pergi haji berziarah makbarnya Rasul. Di makbarnya Rasul di dalam Allah Subhanahu Wataala ngomong begini, ya Rasulullah, mohon maaf, saya baru kali ini mengunjungi jenengan ya Rasulullah. Hari ini baru saya nengok panjenengan ya Rasulullah. Mohon maaf, karena saya lupa. Mau berziarah kepada Anda, saya lho. Karena saya sibuk mengingat dan mencintai Allah. Hebat benar ini. Ada keliru cikiran begini. Ya Rasulullah, saya lupa berziarah kepada Anda. Kenapa? Karena saya sibuk mikir sama Allah. Karena saya sibuk mencintai Allah. Sibuk apa punya duit ke Rasulullah. Keluar dari masjid. Keluar dari tempat yang Rasulullah SAW. Ketemu saya, ketemu Iblis. Iblis. Saya tidak
benci kamu, saya enggak pernah mau membenci kamu. Tidak ada ruang di dalam hati saya untuk membenci kamu. Saya hanya mencintai Allah SWT. Sama iblis saja enggak punya dendam. Enggak punya dendam. Nah, kalau kita dendam enggak? Marah enggak? Dikecewain orang marah, ditolak cintanya marah, enggak punya uang marah. Nah, orang-orang yang iman menghakimi orang yang fana, orang yang sirna, karena cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu iman yang paling tinggi, iman yang paling masya Allah. Jadi tingkatan iman itu iman taklid, imannya orang berilmu, imannya iyanin, orang-orang yang mengetahui dengan dan dirinya dari sifat rukubah. Ada juga orang iman hakim, iman yang benar-benar nyata imannya karena melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, iman hakikatin ini orang-orang yang sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah melihat sama Allah, sudah bertemu sama Allah. Kira-kira kita itu ada di mana ini? Saya tanya nih, jawab. Iman kita tingkatannya dari mana? Yang nomor satu apa nomor lima? Paling tinggi dong nomor satu. Tingkatan paling dasar atau tingkatan paling tinggi? Ya, kita kan boleh sekarang. Tapi jangan kecil hati. Kita masih nggak. Nah, ingat ini harus minimal punya tingkatan yang kedua, iman ilmu. Punya ilmu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iman yang nomor tiga, nomor empat, nomor lima, berat kayaknya. Jangan bapak, saya juga kayaknya berat, berat sekali kan gitu ya. Maka orang-orang yang imannya ketiga, keempat, kelima itu tidak wajib. Iman-iman kita ketiga, keempat, kelima itu tidak wajib. Yang wajib kita miliki itu adalah iman yang pertama dan kedua. Iman pertama sudah ada nih, sudah ada. Mulai diupgrade, kalau upgrade ya, ditingkatkan, mulai ditingkatkan, tingkatkan. Jangan cuma iman sekedar, tapi naikin kepada iman yang ilmu, imannya orang-orang beril. Habis lagi punya ilmu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tingkatan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saat ini yang saya sampaikan. Salam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.